Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali. Okey, kita akan belajar hari ini bab tilawah lebih kepada bahagian tajwid. Para pelajar boleh buka buku teks muka surat 15 hingga 20. Okey, so kita akan belajar berkaitan dengan indahnya tajwid. Okey, kita dah belajar ya afazan, kita dah belajar ya kefahaman. Okey, so benda yang perlu kita ingat, kita kena ambil perhatian berkaitan dengan hukum tajwid. Okey, kita akan tengok sama-sama unit 1 berkaitan dengan hukum nun sakinah dan tajwid. Okey, apa yang diperkatakan dengan nun sakinah? Okey, nun sakinah ialah huruf nun yang tidak berbaris atau dikenali sebagai nun mati. Tanwin ialah baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di hadapan. Kita tengok, okey. Nun sakinah yang berkaitan dengan nun sakinah ada 5 hukum. Dia kata orang ada hukum 5 ya anak-anak. Yang pertama, ifak hakiki. Yang kedua, izhar halki. Idgham ma'al gunnah. Idgham bila gunnah iklab. Okey, kita tengok sama-sama apa yang dimaksudkan dengan izhar halki. Halki ni bermaksud khalkum. Khalkum eh. Maksud dia, izhar halki ni berlaku dalam situasi macam mana? Apabila nun sakinah atau tanwin berjumpa dengan huruf hijaiyah. Apa huruf dia? Dia ada 6. Huruf hamzah, ghin, a, ghin, ain, kha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha pedas dan juga ha. Okey, hanifil. Okey, kita tengok. Bunyi dia kena jelas. Contoh. Man utiya wan har wan wanhar wasikin idza salamun hiya salamun hiya. Ah, itu dia. Kita tengok idgham ma'al gunnah pula kelas. Idgham ma'al gunnah ialah huruf nun sakinah atau takwin bertemu dengan huruf hijaiyah ya waw nun ya waw nun min. Ah, cikgu lebih suka ringkaskan jadi yauman. Ya waw min nun. Yauman atau ya waw nun min. Okey. Cara bacaan dia menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya berserta dengung. Contoh, ayyadriba ayyadriba min min waliyin mimman mana'a mimman mana'a an nafsin an. Kita masukkan huruf nun nun dengan huruf selepasnya nun pertama kepada nun kedua an nafsin. Itu kaedah dia kita masukkan seterusnya idgham bila gunnah. Apa maksud bila gunnah? Kita tengok huruf nun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ra dan lam. Ra dan lam yang mana menggabungkan huruf nun dengan huruf seterusnya tanpa dengung. Contoh mirrabbihim mirrabbihim. Tu masuk samaratin rizqa samaratin rizqa yubayyin lana yawmal la tajri yawmal la tajri. Nampak dia? Kita kena gabung tanpa dengung. Kita bila buat okey ikhlab. Ikhlab ialah huruf nun sakinah atau tanwin berjumpa huruf ya hijaiyah. Huruf dia saja, satu je. Ba. Ba. Okey, menukarkan cara bacaan ni menukarkan bunyi nun kepada mim berserta dengung. Okey, atau lebih mudah, kita bukan tutup mulut. Dia kita merapatkan bibir sekira-kira sehelai kertas boleh masuk bunyi dia alimum bima summum summum bukmun muhitum bil kafirin sekira-kira selai kertas apa dia masuk dekat di antara bibir kita lah. Okey, seterusnya ihfa hakiki. Bunyi nu apabila nun sakinah bertemu dengan huruf hijaiyah. Za
za, za, da, ja, huruf jin, huruf sa, huruf ta, huruf bat, huruf sat, huruf shin, huruf sin, huruf ka, huruf qa, huruf fa, huruf za, huruf ta. Ha, contoh, bunyi nun dibaca sama-sama dengan izhar, dengan idgham. Okey. Jannatin tajri in, okey, al in, al in, al insan min duni fa anjaynakum. Ha, itu dia. Okay, so kita tengok. Saya nak awak buat dalam buku latihan. Apakah maksud nun sakinah dan tajwid? Okay, sebab tu awak nampak perkataan. Waman huwa nun mati jumpa huwa. Gejau jumpa huwa. Nun mati jumpa dengan huruf ha. Kaulan. Ha, apa dia? Kaulan. Ha. Kaulan sakila. Mayyasha milladun. Ajran hasana khairul lakum yawma izi yuwaffihimu samian basira. Okey, saya nak awak kenal pasti hukum tajwid. Jelaskanlah dia punya cara bacaan dia macam mana. Okey, seterusnya kita lihat hukum mim sakinah. Apa yang diperkatakan dengan min sakinah? Kita tengok sama-sama. Maksud min sakinah, huruf min yang berbaris sama ada baris di atas. Min sakinah adalah huruf yang tidak berbaris sama tak ada baris. Min sakinah. Salah ni dia punya. Yang tidak berbaris atas dan okay, bawah. Maksudnya min sakinah, min sukun yang tidak berbaris. Okey, contoh eh. Mim mati bertemu dengan mim. Memasukkan bunyi min ke dalam mim yang berbaris serta dengung. Contoh eh. Mislahum ma'ahum. Ha, masukkan mim pertama dalam mim yang berbaris. Okay. Ajrahum marratain fi kulubihim maradum. Wa in kuntum marudah. Ha, kita masukkan mim yang pertama dalam mim yang kedua. Itu kaedah dia. Okey, seterusnya. Ihfa syafawi. Apa maksud ihfa syafawi? Mim mati bertemu dengan ba. Menyembunyikan huruf mim serta dengung. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bikharijin. Okey. Izhar syafawi. Huruf dia jelas. Iaitu dia ada 26. Mim mati. Dia baca dengan jelas tanpa dengung. Dia ada 26 huruf selain min dan juga ba. Contoh. Fi amwalihim haq. Amda'alu ka'amsali. La'allakum tattaqun. Ya, itulah sebersedikit lah. So, saya nak awak buat dalam latihan. Apa yang dimaksudkan dengan min sakinah? Nyatakan hukum bagi min sakinah serta hurufnya. Sila catat, sila buat dalam buku latihan dan snapkan, sila PMkan dalam sama ada awak masuk dalam Telegram atau WhatsApp personal cikgu. Okey, kita akan berjumpa lagi bagi sesi pembelajaran yang seterusnya. Okey, selamat bertemu kembali.